Pegang, Pak. Coba cium. Masuk TV. Oh, nama buku nama siapa mantan? Mantan Mantan ni. Oke guys, kita makan ayam bakar. Kasih tahu di meja itu kasih. Selamat ya. Vitamin A ngono lho. Ini sedang di mana, Pak? Ini sedang di WTS wisata tengah sawah di Desa Rengel Tuban. Suasananya bagaimana, Pak? Suasana di sini asik banget, soalnya ini langsung dekat dengan alam. Bisa dilihat ini ada sawah, terus langsung kelihat gunung-gunungnya, jadi seru banget. Ini sedang makan apa sih? Oh, ini kebetulan lagi pesan belut, terus ayam geprek sama ayam goreng. Dan ini menu yang paling happening sekali ini. Namanya belut gobios. Untuk harganya, Pak? Untuk harga sangat ekonomis sekali, sangat terjangkau. Ini wisata kuliner plus wisata untuk ajang selfie lah di tengah sawah.
terpencil Bantaran Bengawan Solo yang terbiasa terkenal dengan banjir, tapi bisa juga buat berbahagia bersama keluarga dengan adanya kafe ini. Kalau konsepnya? Konsepnya sebenarnya ini baru 30-40% mas ya, kesananya ke belakangnya ini masih luas. Sebenarnya akan dibangun juga sebuah arena permainan anak-anak. Ada anak-anak zaman sekarang kan sudah jarang ketemu dengan kambing, dengan sapi. Bagaimana cara kita bisa makan nasi itu asalnya dari mana, kita kenalkan untuk pendidikan. Jadi rekreasi pendidikan juga ada, renang juga ada, kuliner juga ada.